Mau main? Kemana ya mainnya? Aduh, sendiri lagi. Naik sepeda, punya orang. Gak apa-apa, Kemana ya mainnya ya? Oh iya, Ara belum pernah main ke pasar malam. Main ke sana, Sendirian, juga gak apa-apa. Nih si tante, tuh kan untung tante gak ketabrak. Jadi, aduh. Aku harus telepon kakak Ita, kakak Ion nih. Aku gak ada temennya. Temen aku lagi pada tidur. Apa itu? Apa itu? Namanya apa? Hei, iblis. Tolong aku. Yang ngomong itu kamu ya? Merah? Iblis? Merah? Bukan iblis. Ini aku manusia. Tapi aku dikutuk jadi ondel-ondel. Dikutuk? Dikutuk itu apa ya? Tolong kami. Tolong kami, bayi. Tolong kami, bayi. Tolong. Kakak Uning? Kak Uning juga bisa ngomong. Bisa, tapi kami nggak bisa gerak. Kakak jadi ondel-ondel. Ondel-ondel itu apa, kak? Saya nggak tahu, pokoknya saya diculik. Udah gitu saya diubah jadi ondel-ondel. Saya bisa ngomong, tapi saya bisanya diam doang. Nggak bisa maju, nggak bisa gerak apa-apa. Saya udah lapar nih, udah berbulan-bulan saya dikutuk. Kenapa dikutuk? Ya saya nggak tahu, tolong dong. Ayah, Ara nggak bisa. Ara, anak kecil nggak ngerti gimana itu dikutuk. Aduh Ara, coba dong tolong panggil teman-teman kamu. Teman-teman, adanya kakak Uta, kakak Inyo, boleh? Boleh, siapapun itu tolong. Nanti monster yang ubah kami datang lagi, cepat mumpung dia lagi BAB. BAB, oke. Ara, telepon kakak Inyo dulu ya, kakak Uta. Halo, kakak Uta, ini ada ondel-ondel kutuk. Segera datang ya. Duh, mana nih? Ara! Ada apa tadi telepon? Ada ondel-ondel ya? Iya, kakak Uta, kakak Yu. Itu ada ondel-ondel merah, kuning, bisa bicara. Bisa bicara? Beneran nih? Mungkin beneran, Miu. Aku tanya Miu. Hei, ondel-ondel. Aduh, kamu jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya, gimana ya? Saya harus nanya dong. Kenapa awalnya bisa begini? Aduh, ceritanya panjang banget. Iya, kami tuh diculik. Kami tuh diiming-imingi permen sama coklat. Kami mau-mau aja. Soalnya ya suka lah permen coklat. Aduh, gimana dong? Kalian manusia ya? Iya, tapi ini kita gak bisa gerak, gak bisa apa-apa nih. Kita diubah jadi ondel-ondel. Aduh, Mio, gimana nih solusinya? Gak tahu tuh. Coba tanya. Kalian ini gimana cara lepasin kalian dari kutukan ini? Gak tahu ya. Mungkin harus mengalahkan monsternya kali. Ya elak, monsternya juga gak ada kan? Iya, monsternya di mana nih? Aduh Yuta, takut deh. Jangan lawan monsternya. Ya gimana lagi, Miu? Ara, kamu tadi ada monsternya gak pas kesini? Gak ada, gak lihat. Cuman ada ondel-ondel yang gak jelas ini berdua. Hei, kami dengar itu ya, Ara. Ondel-ondel. Maaf, ondel-ondel. Kita sini dulu. Mau pada kemana tuh? Ini kita bantuin dulu dong. Ya, gimana dong? Kita gak bisa kabur. Kita harus nolongin. Iya, Yuta. Kita harus nolongin. Mereka kasihan. Mereka juga pasti pengen kayak kita-kita. Makan, mandi, dan semacamnya. Iya. Ara mau tolong mereka, Ayuta, kakak Mio. Aneh ya. Tapi monsternya belum juga datang. Kapan mereka datang? Ondel-ondel, kakak ondel-ondel. Monster itu kapan datangnya? Gak tahu, Ra. Tadi saya dengar cuman dia mau BAB. Mungkin ntar lagi ada. Oh, itu kakak Uta, kakak Iyo. Monsternya lagi BAB. Oh, lagi BAB ya? Yaudah, kita ngumpet dulu yuk, Mio, yuk. Ayo, kita ngumpet dulu, woy. Sini aja dulu. Oh, mantap banget nih. Udah BAB. Sekarang aku tinggal tunggu waktunya makan itu ondel-ondel berdua. Sebentar lagi, kalian akan aku makan. Jangan dong, monster. Tolong, jangan.
Mio juga takut, Rita gimana nih? Aduh, kalian jangan gitu dong, aku jadi takut juga nih. Kalian jangan gitu dong. Yaudah kalian tunggu sini ya, biar aku yang lawan. Aduh Yuta, tapi aku takut kamu kenapa-napa. Itu manusianya hijau. Ih, jelek lagi. Ih, Mio takut. Iya, kakak Utara juga takut. Gimana dong, Ara gak bisa bantu. Diam kamu Ara, diam. Diam, nanti dia dengar. Mio, kamu juga diam, kamu jagain dulu Ara ya. Biar aku yang lawan, aku juga takut tapi sebenarnya. Tapi ini demi manusia yang diubah ondel-ondel itu. Kasihan dia juga mau hidup seperti kita. Hei, raksasa jelek. Monster jelek. Lepaskan mereka ondel-ondel itu menjadi manusia. Takut banget, serem banget, nyer. Diam kamu anak kecil, kamu siapa? Kamu nih berani-beraninya ya. Kecil-kecil sampai awil. Kamu masih kecil udah nantangin aja ya. Kecil-kecil. Aduh, jangan baca ngomong deh. Lepasin mereka. Kalau enggak, nih, ku tembak nih. Tembak, gak takut gue. Monster tersakti di dunia. Tersakti di dunia, ya? Masa? Waduh, ini anak beneran ya. Kamu mau saya hajar nih. Kamu akan saya hajar anak kecil. Akan saya serang kamu. Tapi ini bocah, lincah banget nih. Mundur raksasa jelek. Alah, gila banget ngomongnya. Coba sini, mana senjatamu? Ini senjataku. Nah, lihat ada dua. Kamu mau diserang paling mana? Yang mana aja, saya gak akan kalah. Wah, kamu nantangin saya juga ya? Apain saya nantangin anak kecil kayak kamu? Kamu juga monster. Serem-serem gini kok malah datang ke bumi. Diam aja di planetmu. Ya ampun, ini anak udah kelewatan banget. Lawan aja kalau bisa. Sekarang juga mati tuh. Rasa ini. Gak akan kerasa juga tuh. Aduh, ini anak. Apaan sih? Apa nih? Dia punya apaan tuh? Cung! Tolong. Jangan. Kamu anak dewa ya. Anak dewa dari mana? Ini senjata api nih. Belinya mahal dari Eropa. Wah! Dibilangin jangan sombong jadi monster ya kamu ya. Mati itu, akhirnya mati juga. Aduh, sempat pingsan juga lagi. Mati. Berani mati nih. Rasain tuh. Ara, Mio, sini. Raksasanya udah kalah. Wah, kakaknya, kakak Uta berhasil tuh. Ayo kita lihat kakak Uta. Kakak Uta. Ih, raksasanya tapi gede banget kakak Mio. Ara takut. Ayo Ara, gak usah takut. Kan udah kalah juga. Yeay, kakak Uta berhasil. Berhasil Mio. Berhasil Ara. Wah, Ara mau lihat. Ih, serem banget. Ara mau. Ih, kamu ya jahat sama orang. Ih, kamu jahat sama orang. Ih, kamu jahat banget. Monster jahat. Iya, Ra, dia jahat banget, Ra. Aduh, jahat banget nih. Ya udah kalau gitu ayo kita lihat ondel-ondelnya udah pada berubah belum. Ayo Ra. Kita lihat. Tapi dia belum berubah. Iya, mungkin harus diserang dulu kali. Ya enggak juga lah. Gimana ya? Ondel-ondel gimana? Kalian belum berubah juga tuh. Iya, mungkin sebentar lagi kali. Oh, gitu ya. Ya udah kita tungguin aja yuk. Sini. Wah, Kakak Uta bagus banget cerangnya. Iya, Ra, makasih. Ini berkat senjataku. Wah, Kakak Uta, kakaknya mereka udah berubah. Aduh, adek-adek. Makasih banyak ya berkat kalian aku bisa jadi manusia lagi dan beraktivitas seperti biasanya. Wah, cantik banget, Kak. Iya, mungkin aku diculik karena gara-gara aku cantik. Ya ampun, kakak, pede banget. Iya, gak apa-apa. Ini kakak ini. Wah, ondel-ondel kuning. Iya, makasih banyak ya, adek, berkat kalian nih. Aku sama yang merah itu jadi bisa lagi jadi manusia. Iya, gak apa-apa, Kak. Ya ampun, seneng banget.
Waduh, kita jadi penyelamat nih. Hore! Hore!